Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tadi pagi kita dikejutkan atau dihangatkan dengan pembukaan tirai PRU15. Pemimpin PAS keluar parti tak akan dapat sokongan pengundi, kata Taqiyuddin. PAS Tumpat tidak tergugat dengan pemilihan Datuk C. Abdul Matnawi sebagai calon Barisan Nasional untuk parlimen itu dalam PRU15. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, walaupun C. Abdullah adalah penyandang parlimen kawasan berkenaan dan anak jati Kelantan, beliau berpendapat mana-mana pemimpin PAS yang keluar daripada parti tidak akan mendapat sokongan berterusan daripada ahlinya. Berdasarkan pengalaman saya dalam PAS, sesiapa yang keluar daripada parti ini biasanya tak akan mendapat sokongan, dan secara umumnya kalau dia menjadi calon untuk parti lain, katakanlah BN, sudah tentu orang PAS tak sokong dia. Kedua, ahli BN sendiri tak semua sokong dia, sebab ada orang lain yang menjadi ketua, dan dengan adanya orang ini jadi calon, peluang pada pemimpin parti itu kurang jadi. Saya tak mahu buat andaian sebab dia, C. Abdullah orang Tumpat, pernah jadi pemimpin PAS di Tumpat, tapi saya boleh nyatakan kedudukan PAS tak tergugat. Cihlan menang pada PRU14, 17,000 itu bukan majoriti Datuk C. Abdul Matnawi, itu majoriti PAS, katanya pada sidang media di sini. Semalam BN mengumumkan C. Abdullah bertanding di Parlimen Tumpat menggunakan tiket BN. Dari segi keahlian mengikut perlembagaan PAS, Taqiyuddin mengesahkan secara automatik keahlian C. Abdul gugur berikutan sudah menyertai parti lain, termasuk dengan menjadi calon. Mengikut perlembagaan PAS, apabila seorang ahli itu menyertai parti lain, boleh jadi dalam konteks jadi calon pada parti lain dalam pilihan raya dianggap sudah tergugur keahlian secara automatik. Sekiranya dia mengisytiharkan diri keluar PAS atau menyertai parti lain, itulah perlembagaan PAS. Seorang ahli PAS itu dipecat menjadi ahli, katanya. Terdahulu Taqiyuddin yang juga calon PN di Parlimen Kota Baru mengadakan pertemuan dengan golongan muda dalam kalangan masyarakat Tionghoa dan India di Parlimen itu. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Dakwaan atur strategi kecil kemenangan BN fitnah besar, kata Ahmad Zahid Hamidi. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan dakwaan kononnya pemimpin parti mahu mengecilkan kemenangan Barisan Nasional bagi memberikan kemenangan kepada Pakatan Harapan sebagai propaganda dan fitnah besar. Pengurusi BN itu berkata, apapun strategi kemenangan, ia bahagian daripada langkah, taktikal dan semua parti mahu kemenangan besar termasuk parti baru bertanding. Fitnah terdesak ini datangnya pemimpin yang selalu menggunakan agama untuk berkuasa dalam politik tetapi tidak menggambarkan erti perjuangan sebenar. Terlalu mudah mengkafirkan orang yang tidak bersetuju seperti amanat pernah dikeluarkan pada tahun 1981, katanya dalam kenyataan di Facebook hari ini. Bercakap pada siang media di Alorstar, Kedah semalam, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, sebahagian pemimpin UMNO didakwa sengaja mengatur strategi bagi mengecilkan kemenangan BN pada nasional pada pilihan raya umum ke-15. Beliau mendakwa maklumat diterimanya menyatakan tindakan itu adalah sebahagian daripada langkah untuk membentuk kerjasama dengan PH selepas PRU15. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata dalam usaha BN memulih serta mencapai kemenangan PRU15, banyak faktor yang diambil kira supaya resipi kejayaan benar-benar tercapai. Beliau berkata dalam mengambuljanjikan segala strategi ke arah kemenangan, perjuangan dan merentasi gender dan etnik. Katanya, pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor membuktikan strategi berkempen dan membuat perubahan dalam memilih calon, misalnya memberikan impak pada keputusan pilihan raya. Dalam isu gender memang kita sedaya upaya memenuhi agar pengisian itu memenuhi permintaan wanita. Ada bantahan kalangan pihak tertentu, misalnya ada calon menyandang lelaki misalnya tidak mahu memberi laluan kerana masih mahu bertanding mengekalkan kuasa seperti di Padang Besar Perlis.
kita juga meletakkan calon wanita di Tanjung Karang sebagai pengiktirafan peranan perjuangan wanita. Kita sedaya upaya meletakkan calon wanita sebanyak mungkin. Saya kira bukan sahaja BN tetapi parti lain juga lakukan perkara yang sama, katanya. Beliau berkata pemilihan calon untuk memenangi sesebuah kawasan parlimen juga tidak melihat warna kulit, etnik dan gender etnik. Sesiapa sahaja dilihat dalam menang dan memiliki ciri wali akan dipertaruhkan untuk pertandingan. Semua calon terbaik, namun ada nilai tambah yang perlu menyegeran parti agar berdaya saing dan mencirikan politik generasi masa depan. Dengan kata lain, kalau boleh diungkap sebagai tidaklah kisah sama ada wanita, kucing tersebut hitam atau putih, warna apa sekalipun atau gender apa sekalipun, asalkan ia berkemampuan mengalahkan tikus, jadi tidak timbul isu kononnya ada bias gender atau warna kulit, katanya. Tambah Ahmad Zahid, UMNO khususnya dan BN keseluruhannya terus memilih kesederhanaan dalam politik sesuai dengan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Kita mahu kemenangan besar BN sebagai wadah penting dalam memperjuangkan politik. Kesederhanaan selama ini terbukti mampu menjamin kestabilan politik dan kemakmuran negara, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Dakwaan atur strategi kecil, kemenangan BN fitnah besar, kata Ahmad Zahid Hamidi. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan dakwaan kononnya pemimpin parti mahu mengecilkan kemenangan Barisan Nasional bagi memberikan kemenangan kepada Pakatan Harapan sebagai propaganda dan fitnah besar. Pengurusi BN itu berkata, apapun strategi kemenangan, ia bahagian daripada langkah, taktikal dan semua parti mahu kemenangan besar termasuk parti baru bertanding. Fitnah terdesak ini datangnya pemimpin yang selalu menggunakan agama untuk berkuasa dalam politik tetapi tidak menggambarkan erti perjuangan sebenar. Terlalu mudah mengkafirkan orang yang tidak bersetuju seperti amanat pernah dikeluarkan pada tahun 1981, katanya dalam kenyataan di Facebook hari ini. Bercakap pada siang media di Alorstar, Kedah semalam, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, sebahagian pemimpin UMNO didakwa sengaja mengatur strategi bagi mengecilkan kemenangan BN pada nasional pada pilihan raya umum ke-15. Beliau mendakwa maklumat diterimanya menyatakan tindakan itu adalah sebahagian daripada langkah untuk membentuk kerjasama dengan PH selepas PRU-15. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata dalam usaha BN memulih serta mencapai kemenangan PRU-15, banyak faktor yang diambil kira supaya resipi kejayaan benar-benar tercapai. Beliau berkata dalam mengambul janjikan segala strategi ke arah kemenangan, perjuangan dan merentasi gender dan etnik. Katanya, pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor membuktikan strategi berkempen dan membuat perubahan dalam memilih calon, misalnya memberikan impak pada keputusan pilihan raya. Dalam isu gender, memang kita sedaya upaya memenuhi agar pengisian itu memenuhi permintaan wanita. Ada bantahan kalangan pihak tertentu, misalnya ada calon menyandang lelaki, misalnya tidak mahu memberi laluan kerana masih mahu bertanding mengekalkan kuasa seperti di Padang Besar Perlis. Kita juga meletakkan calon wanita di Tanjung Karang sebagai pengiktirafan peranan perjuangan wanita. Kita sedaya upaya meletakkan calon wanita sebanyak mungkin. Saya kira bukan sahaja BN tetapi parti lain juga lakukan perkara yang sama, katanya. Beliau berkata pemilihan calon untuk memenangi sesebuah kawasan parlimen juga tidak melihat warna kulit, etnik dan gender etnik. Sesiapa sahaja dilihat dalam menang dan memiliki ciri wali akan dipertaruhkan untuk pertandingan. Semua calon terbaik, namun ada nilai tambah yang perlu menyegeran parti agar berdaya saing dan mencirikan politik generasi masa depan. Dengan kata lain, kalau boleh diungkap sebagai tidaklah kisah sama ada wanita, kucing tersebut hitam atau putih, warna apa sekalipun atau gender apa sekalipun, asalkan ia berkemampuan mengalahkan tikus, jadi tidak timbul isu kononnya ada bias gender atau warna kulit, katanya.
tambah Ahmad Zahid UMNO khususnya dan BN keseluruhannya terus memilih kesederhanaan dalam politik sesuai dengan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Kita mahu kemenangan besar BN sebagai wadah penting dalam memperjuangkan politik. Kesederhanaan selama ini terbukti mampu menjamin kestabilan politik dan kemakmuran negara, katanya.